Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita akan buat akun prakerja ya. Jadi kita nanti setelah login seperti ini di prakerja.go.id, nanti kita bakalan dihadapkan dengan memasukkan email serta password. Nah, alamat email kita bisa gunakan yang sudah ada. Nah, untuk passwordnya sendiri kita bisa buat yang baru. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita mengisi email, lanjut ke password ya. Ini harus sama ya, jangan ada perbedaan antara password dengan konfirmasi password. Nah, mohon maaf ya, saya sensor karena ini privasi. Nah, ini bisa kalian ikutin caranya barengan ya, biar tidak kerepotan atau kebingungan nantinya. Nah, oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Nah, kita bisa buka pesan atau kotak masuk yang di email. Nah, setelah kita buka email tersebut, nanti ada konfirmasi di sana. Kita klik konfirmasinya di pesan emailnya dari prakerja ya. Setelah itu, kita nanti bakalan login ya. Login dari email yang barusan didaftarkan serta passwordnya juga ya. Oke, step selanjutnya kita disuruh memasukkan nomor KTP serta nomor kartu keluarga ya. Kita isi sesuai dengan KK atau NIK KTP kita. Oke, guys, jadi mohon maaf ya, saya sensor karena takut ada penyalahgunaan data ya. Karena ini pakai akun saudara saya. Nah, oke, setelah itu langsung masukkan tanggal lahir ya yang sesuai dengan KTP. Oke, setelah semuanya benar, tidak ada kesalahan, kita bakalan disuruh untuk mengisi formulir seperti ini ya. Nah, ini tentang data diri ya. Data diri kamu nanti dilengkapin sesuai identitas ya. Nah, ya saya tidak ini ya kan ini untuk saudara saya minta dibuatkan. Jadi saya pun mengisi sesuai permintaan ya, sesuai data pribadinya juga. Oke, seperti alamatnya juga, ini dusun Penyingkiran. Oke ya, usahakan untuk mengisi formulir ini harus benar ya, harus sesuai. Oke, kita lanjut ke provinsi. Tinggal klik muncul otomatis, tinggal pilih, atau kalau nggak ada di menunya tinggal tulis sel Ciamis ya. Oke,
Oh, bukan, provinsi itu Jawa Barat ya. Nah, karena saya domisilinya di sini Ciamis, Jawa Barat. Kemudian kota ya. Itu isi terus kecamatan. Nah, setelah itu kita bisa memilih jenis materi yang kita akan pelajari ya. Nah, kemudian file KTP juga isi dengan foto KTP ya. Usahakan yang jelas, jangan blur. Nah, setelah itu kita lanjut. Oke. Ada, oh iya, ini belum saya checklist. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini udah benar ya datanya. Nah, setelah itu ini untuk option 3 terakhir, tinggal masukin nomor handphone kita atau nomor handphone yang mau didaftarkan. Nomor HP-nya pakai yang masih aktif, karena nah ini ada kode OTP yang nantinya di SMS dari pihak prakerjanya. Nah, sebelum 2 menit habis harus diisi ya. Oke, sudah diisi, kemudian masuk ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kita tinggal jawab aja sesuai dengan kondisi ya. Tidak ya. Apakah Anda seorang pejabat negara? Tidak. Apakah kamu seorang pimpinan dan anggota dewan? Bukan. Apakah kamu seorang aparatur sipil negara? Bukan. Aku adalah orang biasa. Apakah kamu atau tidak? Terus, apakah kamu seorang atau tidak? Kemudian, apakah kamu seorang kepala desa? Bukan. Apakah kamu seorang direksi? Komisarisasa? Bukan. Kemudian, apakah saat ini nganggur? Iya, justru ini paling tepat ya. Tahu aja ya dia. Apakah peran bekerja selama 3 bulan lagi? Tidak, karena saudara saya itu kemarin keburu ada corona ya. Terima kasih sudah, iya, oke. Tinggal lanjut step berikutnya. Nah, tes motivasi ada 18 soal, harus dikerjain dalam waktu 25 menit ya. Ini ada cara-cara di sini, step by stepnya. Silakan klik tombol di bawah ini jika kamu sudah siap. Oke, jadi persiapan ya untuk soal-soalnya. Nah, oke, kalau udah siap kita mulai sekarang. Nah, soal pertama, harga minyak goreng tahun 2020 ada Juni, Oktober. Nah, itu harganya perhatiin ada 19.500. Di bawahnya 12.000. Nah, kita pilih yang D ya. Jadi sejak bulan Juli hingga Oktober ada penurunan ya. Terus soal berikutnya 8 dikurangi 3 5. Berikutnya ada lagi ya. Mengapa Anda berminat ikut program kawan ini? Bebas ya untuk pertanyaan seperti ini. Jadi diisi sesuai kondisi atau psikologi ya ini. Untuk tes motivasinya. Terus berikutnya, seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Saya merasa oke. Berikut saya mencoba baru karena saya takut gagal. Tidak setuju. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Seberapa setuju atau tidak setuju karena dengan pertanyaan berikut kegagalan yang pernah saya alami pada rasa oke, tidak setuju. Berapa jam kira-kira tinggal disesuaikan dengan kesibukan nanti. Seberapa setuju tidak setuju karena dengan pernyataan berikut jika pekerjaan tidak setuju. Seberapa setuju tidak setuju dengan pernyataan berikut channelnya. Tidak melakukannya. Tidak setuju. Selanjutnya, seberapa saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Tidak setuju, guys. Waduh, ini ada grafik ya. Ini matematika. Kemudian 80 mg mg obat untuk mengenal mg itu miligram enggak? Iyalah. Kayaknya saya kurang tahu ya tentang obat-obatan kayak gini ya. Ini nanti bisa dipelajari ya ini. Nanti untuk yang mau daftar harga satu kodi ya saya pilih 110 ya. Saya kurang paham tentang matematika nih. Harga satu kain ya saya pilih aja 110 ya. Nah, untuk teman-teman ya jangan disamain ya. Takutnya nanti salah. Oke, setelah itu kita klik gabung ya di gelombang keempat. Oke, saya menyetujui. Kemudian tinggal nunggu aja ya guys konfirmasi dari pihak prakerja. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, see you next video.